Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyampaikan berkas Peggy Setiawan belum lengkap. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat minta penyidik Polda Jawa Barat melengkapi berkas tersebut. Kejaksaan Tinggi sampaikan ada hal material dan formil terkait alat bukti dan fakta berkas belum lengkap. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada 24 Juni kemarin. Untuk melengkapi berkas, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberikan waktu selama 7 hari. Hal ini diungkapkan Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sri Cahya Wijaya. Baik, terkait berkas perkara atas nama tersangka PS yang kami terima pada hari Kamis lalu, tanggal 20 Juni 2024, tim Jaksa Peneliti sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut, dan atas hasil penelitian tim Jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim Jaksa Peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Artinya berkas tersebut sudah dikembalikan atau gimana, Om? Terkait berkas tersebut belum dikembalikan karena menurut undang-undang masih diberikan kesempatan kepada jaksa untuk membuat petunjuk dan akan dikirimkan kepada teman-teman penyidik Polda Jabar. Rencananya kapan, Bang? Karena dalam saat ini teman-teman jaksa masih menyusun petunjuknya di dalam 7 hari ke depan, mulai hari ini akan dikirimkan kepada teman-teman penyidik Polda Jabar. Informasi itu sudah disampaikan kapan, Om? Hari ini, kemarin, atau sebelumnya? Pada tanggal 24 Juni 2024. Itu dalam bentuk surat P18. Berarti berkas masih belum P21? Berkas masih belum lengkap, terdapat kekurangan material dan formil. Ada pertanyaan lagi? Mungkin bentuk kekurangannya sendiri apa? Alat bukti. Alat buktinya? Nah, itu karena terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur, sehingga diperintahkan ke penyidik untuk dilengkapi. Untuk jaksa sendiri masih tetap 6 atau ada perubahan atau seperti apa? Masih tetap 6 dalam melakukan penelitian. Terkait catatan khusus itu materi dari petunjuk kami, nanti akan dijabarkan di dalam P19 kami kepada teman-teman